penerbangan yang menggunakan pesawat besar, wide body seperti Airbus 777 maupun Airbus 380 kan kita tahu, entah itu Qatar, Emirat, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Kotali, karena mereka nggak punya domestik, jadi ya lebih menderita lah, atau suffer dibanding itu. Jadi ya itu konsekuensi logis sih. Tapi kalau Air Asia yang biasa ya bukan X, ya keretanya tetap aja sih bisa eksis, walaupun mungkin mereka ya mengikutin lah. Biasanya kita kan airline atau pengusaha ini kan ngikutin demand setelah recovery. Kalau sedikit ya size-nya juga sedikit dong.